Dan luar biasa, memang salah satu yang memprihatinkan kita bersama bahwa tadi ada yang bertanya, apakah lansia di dinas sosial yang di UPT itu semuanya tidak memiliki putra ataupun cucu? Tidak. Ada yang memiliki putra ataupun cucu tapi sudah tidak peduli. Bahkan kadang-kadang ditaruh di depan UPT atau di tengah jalan, dan Jatim Social Care selalu menjemput mereka, dan negara hadir, pemerintah Jawa Timur hadir. Salah satu ukuran pembangunan berhasil itu tentu kita tahu banyak sekali. Di antaranya adalah meningkatnya usia harapan hidup atau yang sering disebut mortalitas. Termasuk di Kota Pasuruan juga terus meningkat. Kita terus meningkat, provinsi Jawa Timur juga terus meningkat. Ini adalah salah satu tanda bahwa pembangunan di provinsi Jawa Timur telah mengalami kemajuan-kemajuan, mendekati indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang telah sukses membuat Jawa Timur makin maju. Saya hadir di sini sekali lagi ingin mengapresiasi betul Pak Wali Kota Pasuruan dan seluruh jajaran. Senior saya ini luar biasa kepeduliannya kepada lansia. Bahkan dulu waktu masih di Wagub, Panjenengan mimpin Komda Lansia juga kalau nggak salah. Jadi saya ini neruskan saja kerja beliau sebagai yang menggawangi Komda Lansia. Sekarang Sekda, tapi cuman tetap kita semua ikut aktif. Jadi sekarang makanya warna beliau memimpin Komda Lansia di Jatim, begitu sampai Pasuruan, Pasuruannya langsung jadi kota yang terbaik untuk kepedulian terhadap lansia. Luar biasa.